informasi, tapi sampai saat ini belum ada informasi mengenai izin ini. Dibalas oleh DPM PTSP Provinsi bahwa permohonannya itu harus diketahui oleh kepala desa, oleh distrik, oleh Pemda dan Lema. Sementara syarat-syarat itu tidak ada diatur di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi kita menyampaikan keberatan, kemudian dibalas lagi keberatan dan isinya hampir sama begitu. Nah, kami akhirnya memutuskan bersama masyarakat untuk mengajukan sengketa informasi publik. Pasti kami sudah mengajukan gugatan KIP dan selanjutnya kita akan proses. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini itu muncul pertanyaan tersendiri dari kami terkait kenapa satu pintu Provinsi Papua tidak mau memberikan informasi. Padahal informasi tersebut yang berkaitan dengan izin itu kan bukan informasi yang dikecualikan. Tapi ini kan informasi yang bebas atau boleh dipublikasikan. Nah, tindakan mereka ini menurut kami ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Ya kita tahu di Kabupaten Bovendigul itu kan mega proyek sawit ya. Dan banyak juga dari fakta-fakta pengalaman yang kami temukan, beberapa perusahaan mengalami masalah dalam perizinan tersebut. Jangan-jangan pihak dinas mengetahui bahwa ada persoalan dalam administrasi tersebut. Terlepas dari itu, kita juga mengharapkan kepada Dinas Satu Pintu, selain informasi adalah informasi hak yang wajib diberikan sesuai dengan Undang-Undang 28E ayat 28E Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat adat atau Hendrik ini, dia punya hak atas tanah. Kalau kemudian muncul pertanyaan harus menghubungi kepala kampung, menghubungi pihak-pihak yang lain, ini maksudnya apa? Ini malah kita balik bertanya dan kemudian balik menyimpulkan bahwa Dinas Satu Pintu itu tidak menghargai hak masyarakat adat yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus. Kami harap agar Dinas Satu Pintu bisa menghargai eksistensi masyarakat adat dan juga hak-haknya. Dan yang berikutnya kami harap untuk Dinas Satu Pintu bisa secara profesional datang ke KIP untuk kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan apapun yang dia lakukan.